hal unik di sekitar kita. Salah satunya beberapa benda dengan ukuran yang sangat besar alias raksasa karena ukurannya yang berkali-kali lipat dibanding ukuran normal benda atau tempat sejenis. Anda akan tercengang melihat benda atau tempat yang telah memecahkan rekor dunia atau memang diakui dunia berikut ini. Karena memang tidak ada yang lebih besar darinya. Apa saja benda atau tempat tersebut? Berikut On The Spot merangkumnya dalam 7 hal terbesar di dunia. Di Kenya, Afrika, Anda mungkin berpikir bahwa Anda sedang di pantai. Di sini, angin bertiup cukup kencang dan beberapa perahu nelayan tampak tertambat di pinggiran danau. Namun, Turkana bukanlah pantai, melainkan danau gurun terbesar di dunia dengan luas mencapai 7.000 km persegi. Masyarakat setempat menyebutnya Laut Jade karena warna pirusnya yang mempesona. Meskipun berada di gurun, danau yang memiliki kedalaman mencapai 30 meter ini memiliki hembusan angin yang cukup kuat dan badai yang sewaktu-waktu bisa datang dengan cepat. Danau Turkana dikelilingi padang tandus yang gersang dengan landscape yang seperti tidak memiliki kehidupan. Namun, danau ini adalah rumah bagi populasi hewan seperti buaya, kuda nil, ratusan spesies burung, dan ikan. Wadi Ussalam atau Lembah Kedamaian adalah pemakaman Islam yang terbesar dan menjadi salah satu kuburan terbesar di dunia. Terletak di Najaf, Irak, pemakaman ini menjadi tempat dikuburkannya banyak nabi dan syiah atau penyiar agama Islam. Diperkirakan lebih dari 500.000 mayat dikuburkan di sana setiap tahunnya. Pemakaman yang memiliki luas sekitar 6 km persegi ini sudah menjadi tempat peristirahatan bagi jutaan orang. Pemakaman ini dekat dengan makam Imam Ali bin Abi Thalib. Itulah mengapa banyak pengikut ajaran Syiah yang ingin dimakamkan di dekat imam tersebut. Hotel Flora dibangun pada zaman Nazi dan terletak di sepanjang pantai di Pulau Rhode, Jerman. Hotel terbesar di dunia dengan 10.000 kamar tidur yang seluruhnya menghadap laut ini dibangun di area seluas lebih dari 5 km. Hotel Flora merupakan kompleks bangunan besar yang dibangun antara tahun 1936 hingga 1939 oleh 9.000 tentara Nazi. Tujuan pembangunannya adalah sebagai sarana rekreasi bagi para pekerja Jerman dan menyebarkan propaganda Nazi. Namun sebelum gedung itu selesai dibangun, Perang Dunia Kedua terlanjur pecah dan prioritas Hitler berubah. Hingga kini Hotel Flora tak pernah sekalipun ditinggali orang. Ini bukanlah sembarang mall, karena memiliki kriteria termegah, terbesar, dan teramai di dunia. The Dubai Mall yang terletak di kota Dubai memiliki luas sekitar 3,6 juta meter persegi yang mampu menampung sampai 1.200 toko di dalamnya. Jumlah pengunjung yang datang pun sungguh fantastis, yaitu sekitar 30 juta pengunjung datang setiap tahunnya. Di pusat perbelanjaan ini kita tak hanya bisa berbelanja,
Tetapi berbagai hiburan juga ada di sini, seperti Dubai Aquarium dan Underwater Zoo yang merupakan salah satu akuarium terbesar di dunia. Di akuarium ini hidup 33.000 hewan laut. Fasilitas lain yang menarik adalah Dubai Ice Rink, yakni arena ice skating yang sangat luas dengan standar internasional. Tempat selanjutnya yang wajib dikunjungi di dalam Mall Dubai adalah Oasis Mountain Waterfall yang merupakan air terjun buatan dengan ketinggian 24 meter. Kota di Ukraina bernama Lwów memiliki teka-teki silang terbesar di dunia. Teka-teki ini memenuhi satu sisi bangunan yang memiliki tinggi 30 meter. Selama siang hari, teka-teki silang atau TTS ini kosong. Namun di malam hari, jawabannya akan muncul di tiap mata. Pertanyaan-pertanyaan untuk tiap jawaban yang ada di TTS terbesar ini tersebar di beberapa titik penting di kota ini, seperti monumen, teater, air mancur, dan lain-lain. Jadi, setiap orang yang ingin memecahkan TTS tersebut harus berjalan-jalan keliling kota dan menulis jawaban mereka. Ketika malam tiba, mereka bisa mencocokkan jawabannya. Sungguh cara yang unik untuk menarik wisatawan. Warga Stockton di California, Amerika Serikat berhasil membuat motor terbesar di dunia. Karya itu sampai diakui oleh Guinness Book of World Records. Sang kreator Gregory Dunham menghabiskan waktu 3 tahun di studionya untuk menghasilkan motor berukuran setinggi 3,3 meter dan panjang 6 meter ini. Motor raksasa tersebut bisa dijalankan dengan bahan bakar sejumlah 8,2 liter. Ia dilengkapi dengan mesin dan roda yang berukuran 1,88 meter. Harga motor raksasa ini pun tidak kalah fantastis dengan ukurannya, yaitu sekitar 2,9 miliar rupiah. Seorang arsitek telah membangun rumah pohon seluas 1.300 meter persegi di Crossville, Tennessee, Amerika Serikat. Rumah pohon ini dinobatkan menjadi rumah pohon terbesar di dunia oleh Guinness Book of World Records. Horace mulai membangunnya pada tahun 1993, namun pembangunannya belum selesai hingga sekarang. Rumah pohon berjazz terdiri dari 10 lantai. Masing-masing lantai memiliki tinggi sekitar 3,4 meter. Anda dapat bayangkan betapa raksasanya rumah pohon ini. Pemirsa, itulah 7 hal terbesar di dunia versi Pandasport. What I said.